Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaini daripada ED241 Graphic Design. Untuk majoring yang saya ambil ialah Multimedia. Video ini bertujuan untuk mengupas saya punya projek final. Saya punya projek final ialah berkaitan dengan stress. Tajuk dia ialah communicate stress through title sequence motion graphic. Biasanya title sequence ni digunakan untuk memberi kredit kepada filmmaker. Tapi untuk projek saya ni, saya nak ubah konsep tu, nak menggunakan cara title sequence tu dengan membentangkan sebuah emosi, mengekspres sebuah emosi, iaitu stress. Stress biasanya berlaku kepada semua orang, student, parents, dan orang tua pun boleh ada stress juga. So dia, setiap orang ni ada masalah-masalah sendiri. Stress ni biasanya common problem untuk semua orang. Berdasarkan dan saya punya interview bersama Cik Bakir di unit counseling, di unit kejayaan dan counseling, beberapa info yang saya dapat dan bergunalah untuk saya menerapkan dia dalam video-video ni. Okay. So information yang saya dapat ialah biasanya student ni stress dengan duit, workload. Stress ni sebab dia akan kaitkan dengan agama jugalah. So, apa-apa pun bila kita stress, kita nak solve problem tu, kita akan berkait dengan agama. So, dia ada tiga benda kat sini. Duit, look, kerja banyak. Kerja banyak dan sekali agama. So, tiga benda ni yang akan saya terapkan dalam title super motion graphic untuk express stress tu. Isu stres ni memang selalu berlaku lah di UiTM ni. Bukan sekadar UiTM, dalam kehidupan kita pun ada stres yang kita alami lah. Biasanya yang pelajar yang hadapi stres ni berlaku disebabkan dua keadaan, sama ada diri dia sendiri ataupun dari segi masalah persekitaran yang attack dia punya kehidupan peribadi dia. Kalau dari segi diri sendiri, dia lebih kepada pengurusan diri, pengurusan terutamanya pengurusan diri, pengurusan masa yang tidak betul, yang tidak menepati kehendak situasi di UiTM. Dalam proses pembelajaran lah, dia akan menyebabkan stres berbentuk yang sebegitu, macam nak sediakan tugasan kelas, peperiksaan dan sebagainya. Contohnya untuk belajar di universiti ni perlukan duit. Bila walaupun yuran dia UiTM ni dianggap sebagai murah, tapi kos-kos yang lain pun perlu. Dan yang penting sekali dalam konsep agamanya ialah bagaimana kita nak menambahkan SQ kita, spiritual quotient kita. Itu yang penting. Segala permasalahan boleh dikawal sekiranya kita ada batasan, ada kekuatan dari segi keagamaan. Sebab Islam mengajar kita supaya setiap manusia mesti ada dugaan, mesti ada ujian. Dan macam mana kita, setiap orang perlu kawal diri kita, sama ada dengan cara ibadah ataupun dari segi pengawalan diri kita dan sebagainya. Dalam proses membuat title sequence motion graphic ni, saya ada menerapkan 3 step, iaitu production, pre-production, production and last kali post-production. Yang pertama, pre-production, apa yang saya buat dalam pre-production ialah berbincang dengan solid tentang ideation, storyline, sketches, semua itulah sebelum kita pergi ke production. Idea tu kena menarik. Kita kena ada content lah tu. Bila bincang dengan sewalik, so saya akan dapat pandangan yang lebih jelas bagaimana nak bagaimana benda tu akan execute daripada berbincang dengan kawan. So maybe kawan ada pendapat yang berbeza-beza, tapi untuk lebih jelas lagi, lebih output, kita
kita dah dapat output yang lagi best. So kita akan bercakap dengan lecturer lah. Dia lagi experience dengan benda-benda macam ni. Itulah yang diorang buat, itulah production diorang. Lepas diorang fikir storyline, diorang ada storyboard. So production diorang, diorang akan pergi shooting. Tapi proses saya berbeza. Change yang saya akan buat ialah dengan develop character design. Apa orang panggil tu? Punya layout, punya layout dia. Warna, pilihan colour macam mana. Berbanding dengan untuk videografi punya, diorang akan buat recording. Dia akan turun padang, buat recording. So saya sebaliknya lah, saya duduk bilik dan buat semua dekat bilik saja. Dan yang terakhir sekali, post production. Kita bincang pasal videografi dulu lah. Biasanya post production ni dalam videografi dia orang akan buat editing. Lepas dia orang buat recording, dia orang akan buat editing. Untuk saya punya projek berbeza. Di mana saya akan buat editing juga, tapi sebenarnya saya dah start daripada editing daripada production tadi. Untuk editing yang post-production ni, dia macam lebih kepada makeup lah. Makeup macam nak tambah-tambah untuk lagi cantik, untuk lagi dapatkan direction dia tu. Contohnya, masukkan teks, masukkan voiceover, sound untuk apply kan. Tadi yang production kita pilih dulu. Lepas dah masuk post-production ni, kita cuba apply kan benda tu. Dan texture untuk dapatkan mode, stress tu macam mana, colour dia betul ke tak betul. And then post-production ni lebih kepada finalize kan semua benda. Itulah proses post-production yang saya akan buat. Okay, kalau korang nak lihat apa hasilnya setelah bekerja keras melalui proses pre-production, production dan post-production, so inilah hasilnya, kita tengok.